Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Iskandar Al-Haziq. Tenaga Nasional Berhad TNB membuat tambahan penutupan bekalan elektrik di 40 lokasi di sekitar Pasir Mas setakat pagi tadi. TNB turut memaklumkan langkah itu dilaksanakan berikutan keadaan hujan lebat dan banjir di sekitar lokasi terbabit. TNB dalam kenyataan memaklumkan penutupan bekalan itu demi keselamatan pengguna setempat kawasan terlibat. TNB turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menghidupkan alatan elektrik sekiranya palam atau soket alir keluar berada dalam keadaan basah atau dilitupi air serta kekotoran banjir. Juga jauhi pepasangan elektrik yang terendam air banjir kerana dikhuatiri berlakunya kebocoran arus. Kanak-kanak lelaki 2 tahun yang dilaporkan terjatuh di muara sungai di Kampung Kurnia Jaya Tawau petang semalam ditemukan lemas pada 6.45 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau Jemishin Ujin berkata mayat Adwa Iman Muhammad Iswan itu ditemukan orang awam kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak polis di lokasi. Semalam dilaporkan seorang kanak-kanak lelaki dibawa arus selepas tergelincir ke dalam muara sungai selepas bermain di belakang rumahnya kira-kira pukul 5.30 petang. Seorang lelaki maut selepas dihimpap dahan semasa menebang pokok di Kampung Lubuk Besar, Hujung Bandar di Sik, Kedah. Ketua Polis Daerah Sik, DSP Abdul Razak Osman berkata mangsa Osman Kasim, 47 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. DSP Abdul Razak dalam kenyataan memaklumkan kejadian dilaporkan berlaku pada pukul 6 petang semasa mangsa bersama sepupu sedang bergotong royong menebang pokok. Mangsa dikatakan cuba menebang pokok namun dahan itu patah dan terkena kepala mangsa. Kejadian menyebabkan mangsa terjatuh dan tidak sedarkan diri. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan pada pukul 6.40 petang dan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Sebanyak 70% pelajar B40 Universiti Utara Malaysia UUM menerima manfaat menerusi program Food Bank oleh Majlis Perwakilan Pelajar UUM. Menariknya, inisiatif ini hasil sumbangan pelajar sekaligus dapat merapatkan hubungan aktiviti kesukarelawanan dan membantu mahasiswa yang kurang kemampuan. Program Food Bank ini dapat meringankan beban serta membantu mengurangkan kos sara hidup mahasiswa. Ini merupakan satu inisiatif di mana objektif utamanya adalah untuk memastikan orang kata apa bantuan itu sampai secara terus dan yang kedua mampu meringankan beban mahasiswa dalam orang kata mendepani kos sara hidup harian. Berkonsepkan daripada pelajar kepada pelajar, sumbangan diagihkan kepada 16 buah inapan siswa dan inasis serta taman perumahan di sekitar universiti itu. Saudara, Kerajaan Pahang bersetuju mewujudkan hak pemotoran bertaraf nasional di Temerloh selepas kajian menyeluruh dilakukan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata ia termasuk membina litar serta kompleks sukan pemotoran pelbagai guna. Kedudukan Temerloh yang berada di titik tengah semenanjung dilihat strategik dijadikan lokasi hak pemotoran tersebut. Kalau ada tapak untuk buat projek litar dan sebagainya, kita akan laksanakan. Tetapi di peringkat awal ini, kita kena ada satu kajian yang menyeluruh. Tapi saya, Kerajaan Negeri, setuju untuk buat di Temerloh sesuai dengan titik tengah semenanjung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada... Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.